Dalam rangka HUT Polwan yang ke-71, Kapolsek Medan Kota AKP Riki Ramadan berserta Kanit Binmas Polsek Medan Kota Ibtu Harudin mendampingi jajaran personil Polwan dari Polsek Medan Kota untuk mengadakan giat bakti sosial dengan cara memberikan bantuan kepada 4 orang warganya yang kurang mampu. Usai mendapat arahan dan doa bersama, Kapolsek Medan dan Kanit Binmas bersama puluhan personil Polwan dari jajaran Polsek Medan Kota bergerak dengan mengendarai sepeda motor menuju ke salah satu rumah warga milik Nenek Syamsiar yang telah berusia 70 tahun, yang merupakan warga Jalan Catur, Kelurahan Teladan Barat, yang selama ini hidup dengan kondisi telah lama terbaring sakit di tempat tidur. Usai Kapolsek mengutarakan tujuan kedatangan mereka, kemudian dilanjutkan dengan memberikan bantuan berupa logistik seperti beras, gula, telur, serta minyak goreng. Selesai dari rumah Nenek Syamsiar, rombongan Kapolsek kemudian bergerak menuju Tapian Nauli, Kelurahan Barat, menuju rumah Ibu Widya, yang anaknya mengalami disabilitas. Di tempat ini rombongan juga memberikan bantuan logistik yang sama. Selanjutnya rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke Jalan Pintu Air Kelurahan Barat untuk memberikan bantuan kepada Ibu Yuni, seorang janda yang tak mempunyai pekerjaan. Lalu menuju rumah warga lainnya di Jalan Brigjen Katamso, yaitu rumah Putri Wahyuni, seorang anak yang mengalami cacat semenjak lahir. Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pakpahan Tribrata TV, salam Tribrata.